Kamis malam 27 Oktober 2022, pameran lukisan pelukis Cisadane Tangerang atau disebut Pecista dan lomba melukis tingkat SMA-SMK Piala Wali Kota Tangerang resmi dibuka. Pembukaan pameran dan lomba tersebut dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mewakili Wali Kota Tangerang. Selama digelar, pameran yang berlangsung 27 Oktober sampai 8 November 2022 dilakukan pembelajaran mengenai melukis bagi para pelajar yang dilakukan para pelukis Pecista. Dalam pameran ini, Pecista akan menyisihkan hasil penjualan lukisan untuk didonasikan kepada pemuda disabilitas. Hari ini saya mewakili pimpinan Bapak Wali Kota Tangerang membuka acara pameran lukisan peduli disabilitas dan lomba lukis tingkat SMU se-Kota Tangerang. Hari ini hampir 100 peserta yang ikutin dari sekitar 20 SMA se-Kota Tangerang. Moga-moga kita akan dapat mengapresiasi adik-adik kita yang punya hobi, punya talenta di seni rupa. Yang kedua, mengapresiasi pengurus Pecista dan jajarannya
Hari ini pameran lukisan tapi diselipkan kegiatan sosial dalam rangka Sumpah Pemuda adalah menyisihkan bila mana lukisannya laku diapresiasi sebagian untuk pemuda penyandang disabilitas. Semoga kegiatan ini terus membawa kemaslahatan dan kegiatan ini semoga batu loncatan untuk bisa lebih survive lagi seni rupa-seni rupa yang tergabung dalam Pesista. Terima kasih, mantap. Dari Plaza Gedung Puspem, tim liputan Dispora Channel melaporkan.